Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Yanto. Ini Mas Yanto ada di Kota Semarang ya. Ada permintaan Polres Kota di tempatnya Pak Joko Cet di Puri Anjas Moro Blok A. Ini mobilnya Tab GT, kacanya berjamur, gores biper. Jadi kalau untuk malam atau untuk pandangan kurang oke. Nanti dibilas mudah-mudahan bisa sip lagi ya, ikuti ini mobilnya ya. Ini kacanya guresnya lumayan tebel ya, Bos. Itu kalau buat lihat kurang sih. Polres kaca Tab GT. AAL. Ini kacanya yang sudah dipoles. Jadi kacanya tadi lumayan busem ya, Bos. Ini yang sudah dipoles. Ini yang belum dipoles kelihatan masih busem ya, Bos. Juga masih busem. Satu kotak ini. Sudah jos gandos lagi. Kita lihat bayangan rumah.
sekarang yang sini udah ini top Marco top. Ini perbedaan kaca yang sudah dipoles, guys. Ini yang sebelah kiri sudah oke ya. Ini yang sebelah kanan masih sedikit liter ya. Ini sudah segandos. Mantap. Nah, ini yang belum, guys. Kacanya masih banyak. Ini yang sudah ya, yang belum ya. Banyak jamur, guys. Yang sana yang sudah ya. Yang belum dipoles, bos. Yang sebelah sini sudah dipoles jadi bening ya. Ini bos, kacanya yang belum dipoles, bos. Masih kurang oke ya. Ini yang sudah dipoles sudah oke, kacanya bening lagi ya. Mantap. Ini satu kotak ya yang sudah dipoles, bos. Jadi kacanya jadi lebih glowing, guys. Dilap pakai kanebo lebih licin. Nah, ini yang belum.
ini. Nah, ini yang belum kelihatan ya. Ada kuras wiper. Nah, yang ini sudah hilang. Jus gandos. Ini bos yang sudah dipoles bos. Kacanya sekarang sudah bening lagi ya. Top Marco top. Jus gandos. Loh. Ya, hujan. Ini hujan, kan? Karena jadi bening lagi. Ini tampak dari dalam, bosku. Kacanya sudah bening lagi. Tap GT-nya, bos. Jadi kacanya jadi mulus lagi. Top sangat top Marco top. Gas gandos ler kok. Ya, tadi kawan-kawanku dan sahabatku semua ya, poles kaca harus apa Top GT ya, di bengkelnya Pak Joko Blok A1 Puri Anjas Moro ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk kawan-kawanku yang mau poles kaca mumpung musim hujan, perlu diperbaiki, perlu dibeningkan kacanya supaya pandangan ke depan lebih jos dan lebih bening ya. Jangan lupa yang belum subscribe langsung subscribe, yang sudah subscribe like, komen, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video Mas Yanto yang lain. Semoga yang sudah subscribe sehat selalu, rezeki melimpah dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.